Ikut ramai-ramai ya. Maqali'ul anwaril qulubu wal asrar. Tempat terbitnya berbagai nur cahaya ilahi itu dalam hati manusia dan rahsia-rahsianya. Ah, itu dia ya. Ulang. Tempat terbitnya berbagai cahaya ilahi itu dalam hati manusia. Nur cahaya ilahi itu terbitnya di mana? Di hati manusia dan segala rahsia-rahsianya. Kalau nur cahaya ilahi tak terbit, tak usah harap dapat hidayah. Tak usah harap dapat taufik. Dia kerahking situ dah tempat yang tak betul. Cakap lah pun. Kata orang Kelantan apa? Kerahking. Mampus kering. Mampus kerah. Mampus kerah. Kata Kelantan. Kerahking. Kerahking tu melengking itu kerahnya. Kita sebut apa pun. Dia seropi itu juga. Tak mau ikut. Usah harap kalau nur tak ada dalam hati. Dengan sebab itu tuan-tuan, warid Tuhan bagi sesuatu yang ada dalam hati itu dipanggil warid Tuhan bagi dalam hati kita ini nur cahaya dia dalam hati. Terkadang-kadang nur cahaya dalam hati ini dia terpancar ke muka dia. Umpama orang saleh, saya lihat orang yang sembahyang pada tempat pada waktu dia, orang yang ahli zikir dan orang yang suka berpuasa ini kami, muka dia ada nur. Ya. Saya tengok, jenuh tengok muka saya ni. Tak mahu punya, tak ada. Kusam punya rupa. Ha, ya. Ha, jadi dia kata bintang ilmu dan bulan makrifah tu dia. Ini dalam bahasa ni. Bintang ilmu, bukan bintang atas langit, bintang ilmu yang berkelipan tu dan bulan makrifah yang kenal kepada Allah dan matahari tauhid. Oh, tu dia. Semuanya bersarang dan terbit hanya pada hati manusia. Allahu akbar. Saya ini bodoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ikut. Lam yasa'ni ardi wala sama'i walakin wasi'ani qalbu abdil mu'min. Abdil mu'min. Tidak cukup untukku langit dan bumiku, tetapi yang cukup bagiku hanya hati hambaku yang beriman. Apa ni? Sabda Rasulullah SAW telah berfirman. Hadis itu hadis apa? Hadis Qudusi. Rasulullah bersabda. Dia menyatakan firman Allah. Hadis Qudusi. Apa dia kata? Lam yasa'ni ardi wala sama'i walakin wasi'ani qalbu abdil mu'min. Tidak cukup untukku langit dan tak cukup untukku bumi, tetapi yang cukup bagiku hanyalah hati hambaku yang beriman. Ini anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita lah, ya. Punya hebat hati orang yang beriman ni. Dan apabila rahsia-rahsia Allah ini dimasuk dalam hati kita, kita yang kita takut, inilah dia benarnya. Kita pergi berdakwah sana, berdakwah kemari, ceramah sana, ceramah kemari, sedap. Rupanya cari populariti. Ini malam ni kita nak buat. Nak cari populariti ke? Bukan. Pasang niat elok-elok. Daripada masjid kita turun ke istimewa kerana Allah. Itu tuan. Di mana wajibnya kita mengaji dan kita berdakwah berceramah, begitulah juga kita wajib menyampaikan dakwah
melalu street dakwah ni, apa bezanya pahalanya? Orang tak boleh buat, kita boleh buat insya-Allah. Orang rasa malu dan lemah nak buat, kita rasa kuat nak buat, tuan-tuan. Saya pun ada rasa lemah juga. Tetapi fikir-fikir begitu ini, tak mungkin Allah Ta'ala warid.